Assalamualaikum. Selamat petang semua. Okey. Wani pada petang ini Wani sebagai MC untuk majlis pada petang ini. Sebelum kita mulakan majlis, Wani nak kita semua buka majlis dengan surah Al-Fatihah. Amin. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, sebelum bermula, izinkan saya memperkenalkan diri saya, iaitu saya Nur Syazwani binti Muhammad Yatim bersama bisnes partner saya Muhammad Muhassin bin Ahmad Sabri. Kami diperkenalkan di dalam bisnes ini oleh kami punya platinum Didi, leader kami iaitu Encik Saiful Azli dan juga Puan Nur Faiza. Dan kami, itu kami punya penaja lah. Dan pada malam ini kami akan bercerita, saya akan memberitahu sebelum kita pergi kat kita punya main event, iaitu tentang vacuum Philips. So Wani nak memberitahu promosi-promosi yang masih lagi berlangsung pada bulan ini. Okay. Iaitu Fight Fat Take Tea, iaitu okay, Bismillahirrahmanirrahim. Okay, Fight Fat Take Tea, dia ada 4B, iaitu Burn, Block, Balance and Build. Ada ECGC dari Green Tea untuk mempromote fat loss dan juga caffeine free, mengandungi Green Select Phytosam Technology. Untuk kiranya ini adalah produk baru daripada Nutrilite, dan ada kelas yang bercerita tentang produk ni, iaitu pada bulan, okey, kelas dia dah habis tapi boleh tengok balik, nanti link ada. Kemudian promosi yang seterusnya adalah Nutrilite 7 Days Hebat Pack Mama. Okey, untuk promosi seterusnya, yang bagi Wani sebenarnya promosi ni, pack promosi ni sangat-sangat jimat dan sangat-sangat best. Sebabnya dalam pack ni ada ada 7 sachet fiber, 7 sachet collagen dan juga 7 sachet body key replacement. 3 perisa coklat dan juga 2 perisa vanila dan 2 perisa kopi. Dan yang bestnya tentang Pack 7 Hebat Mama ni adalah kita dapat voucher. Sekejap ya. Kita dapat voucher RM5 sebanyak 3 kali apabila kita nak membeli fiber, body key ataupun collagen peptide. Okay. Okay, best lah pack ni. Okay, untuk harga ABO dan APC RM141. Untuk harga non-member adalah RM176.40. Okay, kemudian kita ada promosi body key jumpstart kit. Ha, dalam ni, apa yang ada dalam ni adalah kita ada 5 kotak body key, 2 kanister soy protein yang berat dia 900 gram, 2 green tea plus, yang ni produk terbaru yang ditambah add-on dalam body kiss jump start kit, 2 kotak fiber, 2 kotak collagen dan 2 kotak double X yang tray satu dan juga refill satu. Dan apabila kita membeli body kiss start jump kit ni, kita dapat e-coupon yang bernilai 50% off untuk bila kita beli chia seed. Organic body key chia seed. Menciasikan anak-anak. Okay. Sebelum saya perkenalkan, ni anak saya, anak sulung saya. Okay, lepas itu. Okay, apabila purchase with purchase. Okay, yang ni yang tadi Wan cakap tadi. Bila kita beli
set body key ni kita Kurang. dapat dapat equipment sebanyak tiga. Sebanyak tiga dan dapat potongan 50%. Lepas itu kita dapat kita boleh membeli body key, penimbang body key dan juga jam body key tu. Okey, penimbang body key ni asalnya adalah RM1,500, tapi kita dapat membeli dengan harga cuma RM600. Itu untuk penimbang. Andai kata kita tak nak beli penimbang tapi kita nak beli jam ni pun, kita dapat membeli dengan harga RM400 tapi harga asal dia adalah RM900. Jimat kan? So kita boleh pilih ya, nak beli penimbang ataupun nak beli jam. Okay, kemudian 4-in-1 Plus. Okay, yang ni warna rasa macam ibu-ibu mesti teruja sebabnya dia adalah satu suplemen yang untuk membantu melengkapkan jurang nutrisi anak-anak kita. Sebab kita tahu dalam pemakanan harian sebenarnya tidak dapat memenuhi keperluan nutrisi anak-anak. Apa yang ada dalam 4-in-1 Plus ni? Okey, yang ada di dalam 4-in-1 Plus ni adalah vitamin C, D3, D3, zinc dan juga zinc dan juga probiotik. Okey, ada promo Nutrilite Kids, iaitu apabila kita membeli barang Nutrilite bernilai RM270 atau dua kotak orang kalau kita dikenali sebagai jus kunyit ataupun botanical beverage, atau kita beli satu kotak botanical beverage, satu kotak kids 4-in-1, kita dapat percuma gummy with DHA yang harga dia bernilai RM106. So macam best lah. Benda ni kena grab sebab kita sambil membantu melengkapkan jurang nutrisi antara anak-anak. Okay. Kemudian akan datang 1 Julai. Supercharge. Yang ini 1 Julai. Supercharge Aging Skin Overnight. Dia didatangkan dengan workshop tapi launching pada 1 Julai. Lepas tu ada okay, dia ada kelas dia pada 24 Jun ini, iaitu besok ada talk show tentang kita punya produk baru. Yang ini best. Sebabnya bukan calang-calang guest speaker yang kita jemput untuk bercerita tentang produk baru ni. Okey, kemudian kita ada overnight repair booster. Apa yang ada dalam ni dan apa yang bestnya dengan set ni adalah bila kita beli set ni kita dapat 25% off dan kita dapat Artistry Beauty Fair. Artistry Beauty Fair ni kita beli 5 set mini yang bersama dengan SKU dia. Kita dapat percuma satu. Sangat-sangat best sebab kita dapat merasa set Artistry yang kita tak boleh nak beli yang besar. Dan dia botol dia datangkan dengan botol yang comel. Okey, yang ini. Beli 5 mini Artistry, percuma satu mini Artistry. Sangat-sangat comel dan sangat-sangat best, yang mana rindukan dengan Hydravi punya set, boleh beli Hydravi, boleh beli Advanced Skin Refinisher. Sangat best. Okay, kemudian kita ada next promotion, iaitu 1 hingga 30 Jun. Kita ada lagi berbaki seminggu lagi untuk beli Eastspring. Ha, kalau kita beli Eastspring ataupun Eastspring dan juga Morphe Richard ni, kita dapat apa? Kita dapat baking pan dan juga glass mail replacement dengan berharga RM45 sahaja. Harga asal dia agak mahal, iaitu sekejap. Okey, tak ada dekat sini tapi sangat okey, harga dia RM50 dan juga RM269 kalau harga sebenar dia. Tapi kita dapat beli benda ni dengan harga RM45 je. Sangat-sangat best. Okey, kemudian kita ada sekejap. Nah, promosi yang seterusnya adalah bila kita, kita ada video promo. Kita ada video promo ke?
Ya Allah, tengok video promo tu daripada tak lapar terus lapar. Rasa macam bila ditunjukkan video tu rasa macam senang je nak masak dan tidak menggunakan banyak minyak. Dan rasanya sangat best promo tu, sangat suitable untuk ibu-ibu dan memudahkan kerja ibu-ibu. Okey, lagi satu promo bila kita beli Murphy Richard Refined Hot Water Dispenser ini, kita dapat free satu bekas multi-purpose skipper dan juga satu microfiber, kain microfiber. Okay. Okay, itu sahaja promo yang ada pada yang masih lagi berlangsung sepanjang bulan Jun ini dan masih belum terlambat untuk grab mana-mana promo. Okay. Sebelum saya menyerahkan majlis kepada kita punya guest speaker, saya nak cakap sikit je. Kalau orang kata Nokza itu adalah anak dara moden, saya nak kata Vacuum Philip ni anak teruna moden. So saya serahkan majlis kita kepada Encik Saiful Azli, iaitu ayah kepada 6 orang anak dan juga suami kepada Puan Nur Faiza Arifin. Assalamualaikum Abang Long. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih kepada Wani MC kita yang bertugas pada minggu ini. Okey, hari ini Abang Long akan berkongsi satu gadget yang best di rumah anda, kan? Jadi sebelum tu, Abang Long nak minta anda inform kawan-kawan anda, ABO anda, APC anda supaya join kelas kita pada malam ini sebab Abang Long nak share dengan anda satu gadget yang perlu ada di rumah anda. Satu gadget yang best, kan? Jadi anda kena ajak ramai untuk datang ke kelas kita pada malam ini. Okey, sebelum tu Abang Long ingin memperkenalkan diri. Nama diberi Saiful Azli bin Ismail. My partner Nur Faiza binti Muhammad Arifin. Kami diperkenalkan dalam bisnes yang hebat ini oleh tak lain yang tak bukan ialah upcoming diamond di Sungai Petani, iaitu Tuan Haji Arifin dan Puan Haji Aziza. Okey, hari ini Abang Long ditugas, memandangkan saya dan partner anak sulung, jadi kami lebih selesa menggelarkan diri sebagai Kak Long dan Abang Long, kan? Okey, sekarang ni Abang Long guna ganti nama Abang Long, ya, lebih selesa sikit, kan? Lebih semua lebih kenal dengan nama Abang Long yang guna Abang Long lah. Okey. Hari ni Abang Long ditugaskan untuk memperkenalkan anda atau untuk promote untuk anda satu gadget daripada Philips Speed Pro Max Aqua Cordless
model FC9601. Okey, ini dipasarkan dalam rangkaian Amway Malaysia Berhad tau. Dekat luar ada. Dekat luar sana ada jual Philip juga, tapi ini adalah special untuk Amway Malaysia. Kalau anda pergi cari dekat luar sana, mungkin anda takkan jumpa brand Philip tapi model yang sama. Takkan jumpa sebab dia hanya dipasarkan dalam Amway Malaysia. Okey, next. Okey, kenapa kita memilih Philip Speed Pro Mac Aqua ni? Okey, mungkin ada di antara anda yang sangat teruja malam ini nak tahu sangat-sangat apa yang bestnya vacuum Philip ni sampai orang tak sabar-sabar lah nak tunggu macam mana, apa yang bestnya. Mungkin anda dah impun duit, dah kumpul duit nak beli dah ni. Cuma malam ni nak dengar cerita sikit lagi lah. Orang kata kita racun sikit lagi lah. Dia confirm beli lah malam ni. Betul tak? Okey, Avalon memerlukan respon anda. Adakah anda tak sabar untuk nak dengar sharing malam ni? Kita nak dengar sikit, kita nak tunggu respon daripada anda. Adakah anda tak sabar? Ya, okey, terima kasih. Okey. Okey, next. Wah, best promo. Okey, Azimah kata best promo ni. Lepas ni Azimah mesti kena beli. Okey, kita gunakan alatan yang betul untuk memudahkan urusan harian. Ini seperti yang kita lihat di sini adalah kita menggunakan tukul untuk mengetuk. Tapi sebenarnya di sini kita tengok alat yang salah yang kita gunakan. Kita menggunakan sepana boleh raras untuk mengetuk dan kita untuk memulas skru untuk kita menggunakan hammer. Jadi alat yang salah lah. Jadi umpama kalau kita nak sapu sawah, kita menggunakan mop. Jadi salah lah benda tu kan. Jadi tak reasonable. Jadi orang kata apa, kalau kita gunakan tu yang salah, jadi menyusahkan kerja kita. Jadi satu lagi, nampak bodoh lah kan kalau kita guna benda yang tak betul, tak kena di tempatnya. Okay, next. Okay, sebelum tu kita nak back balik kepada taman dulu-dulu lah. Atuk-atuk kita tahulah kalau macam nak buang sampah, nak sapu sampah. Ini kita kembali balik kepada zaman-zaman dulu lah, zaman-zaman tok-tok kita lah. Nak sapu sampah aja lah. Kita akan dia akan buat penyapu lidi lah. Dia rauk lidi kan. Lepas tu dia buat penyapu lidi. Jadi nak sapu sampah ke, nak cuci kapet ke, nak sapu sawang ke, kita cuma hanya satu penyapu lidi tu sajalah. Betul ke tak betul? Ha? Ha kan? Nak ligan orang pun dia guna penyapu lidi kan, dia kata. Jadi orang kata apa? Itu boleh dikatakan sebagai multitasking juga tu. Kan? Tapi itu dululah. Sekarang pun ada lagi yang guna. Tapi orang kata apa? Kita berubah mengikut zaman. Kan? Orang kata apa? Bila penyapu gini semua guna penyapu lidi saja. Ha, betul? Tak apa. Okey, kita berubah mengikut zaman. Jadi bila kita ada benda yang senang untuk memudahkan kerja harian kita, apa kita guna penyapu lidi lagi? Bukan kata penyapu lidi tu tak bagus. Tapi kadang-kadang bila kita sapu tu, anda boleh pastikan yang penyapu tu bersih, 100% bersih. Kan? Siapa yang boleh pastikan? Rasanya taklah, tak 100% bersih. Betul ke tak betul? Kan? Itu sebabnya diciptakan vacuum. Kan, kita tahu vacuum, semua orang ada vacuum kat rumah ataupun yang belum ada vacuum lagi dengar malam ni kan. Seperti mana yang kita tahu, vacuum tradisional, vacuum hak lama-lama dulu, kita gunakan wire yang panjang, wire yang kalau kita nak vacuum je, kita kena on switch ya, tukar. Kalau kita vacuum tak sampai lagi satu, bahaya untuk kalau ada yang anak kecil tu. Biasalah anak kecil, kadang-kadang dia lari lah, kita nak vacuum. Dia lari lah kadang-kadang terkeluar, boleh terkeluar benda tu pada
benda ni pernah berlaku di rumah, di rumah sendiri. Biasalah anak ramai. Jadi orang kata apa, bila kita nak vacuum ni, dia berlari-lari, terkeluar kepala tu. Bahaya kan? Jadi bahaya. Jadi disebabkan bahaya benda tu, Abang Long yang fikir, ish, kita kena cari vacuum yang lebih best lah kan. Yang tanpa wire kan. Jadi kita tengok dalam rangkaian MB ada jual vacuum Speed Pro Mac Aqua Cordless ni. Kan, jadi apa lagi kita grab lah kan. Vacuum ni best sebab apa? Okay, next. Vacuum ni best sebab apa? Sebab dia didatangkan dalam, diinovasikan dalam 3-in-1. Apa dia 3-in-1 tu? Apa dia boleh, dia boleh vacuum. Ya, yeah, of course lah kan sebab nama dia vacuum. Nombor dua, dia boleh mop lantai. Dan nombor tiga, dia boleh cuci sawang. Haa, 3-in-1. Lepas tu dia boleh, kalau kata dulu, kalau kita nak sapu-sapu ataupun kita sapu keluar rumah tu juga, ataupun kita sapu masuk ke dalam penyodok kan, kira penyapu dengan penyodok tu ada satu combo lah. Tapi sekarang ni bila diinovasikan, kita Philip telah inovasikan satu vacuum yang tanpa wire, iaitu cordless kan. Cordless ni macam kita handphone dulu, kita ada telefon rumah, telefon rumah yang ada dia punya tu lah, dia punya wire dia tu kan. Jadi bila kita nak bercakap tu, kita kena stay kat situ ataupun paling jauh pun dalam 1 meter saja kita boleh bergerak. Tapi di inovasikan, wujudlah handphone kan, wujudlah handphone. Jadi sekarang ni anda charge handphone, anda boleh cakap di mana-mana saja anda nak pergi kan. Dalam toilet pun ada orang cakap telefon. Ha, ini tak elok lah, tak elok lah buat benda ni kan. Kan, gimana? Macam tu juga diinovasikan vacuum ni. Vacuum ni anda charge dan anda boleh vacuum di mana-mana saja anda nak vacuum. Di belakang TV, bawah kabinet, di dalam kereta, kan, di bawah sofa, anda boleh di mana-mana tanpa perlu wire. Anda charge dan angkat. Lagi satu, ia selamat. Okey, kan? Selamat kan? Yang tadi kita kata vacuum yang tradisional tu kurang selamat lah sebab dia ada wire yang panjang lah kan. Ni vacuum ni kita selamat. Jadi ada anak kecil di rumah pun anda tak perlu risau lah. Kalau kata tersentuh wire ataupun ni. Lagi satu, bestnya vacuum ni orang kata apa, dia sangat ringan lah. Dia sangat ringan. Orang kata apa, anak kita yang darjah 2, darjah 3 pun dah boleh dah. Kalau kita nak minta tolong, kata tolong pergi vacuum pun, dia boleh angkat. Dia boleh angkat, dia pergi vacuum. Yang bestnya, dia ringan dan tak berbunyi bisik. Okey, maksud dia kan. Kalau kita guna yang lama punya vacuum, yang pakai wire punya tu, malam sangat tak sesuai lah. Kalau kata kita vacuum malam-malam ni, jiran sebelah akan cakap, apa dia ni vacuum malam-malam kan. Ya, orang nak tidur ke ataupun jiran sebelah kita ada anak kecil ke. Tapi dengan vacuum Aqua Cordless Speed Pro ni, anda jangan risau. Sebab apa? Apa belum? Dia jadi trend lah. Bila kami nak masuk tidur malam, kami akan kemas rumah dulu kan. Sebab apa? Bila kita bangkit esok pagi, kita nampak rumah kita bersih je kan. Sebab tu menjadi yang orang kata rutin amalan keluarga kami, kami akan kemas rumah dulu. Jadi bila kita ada vacuum ni, dia tak bunyi bising tau. Kita boleh vacuum pukul 2-3 pagi pun kita boleh vacuum. Vacuum, oh best lah kan. Sebab jiran tak dengar pun. Dia bunyi, dia mesti bunyi kan. Dia bunyi tapi tak kuat lah orang kata apa. Lagi satu, anda boleh vacuum tanpa macam selalunya yang lama punya, kita vacuum lama sikit dia akan jadi panas dan dia ada bau hangit. Betul ke tak betul? Kan? Tapi vacuum ni, dia sehingga anda vacuum habis bateri, dia tak berbau hangit. Kalau tak percaya, anda kena beli. Okay. Next. Okay. Dia didatangkan dengan teknologi yang sangat hebat, iaitu Power Cyclone 8. Seperti mana yang kita tahu, ada juga brand-brand di luar sana menggunakan Power Cyclone 8, iaitu apa, kita tengok yang lama punya, dia menggunakan bag tau. Kalau kita vacuum, habuk-habuk tu akan masuk ke dalam bag tu.
Tetapi vacuum sekarang ni, vacuum Philip ni, ini kita nak fokus ke vacuum Philip ni, dia tanpa bag. Dia ada sistem power cyclone. Tak best lah. Kalau rasa, kalau kita cerita saja, Abang nak tunjuklah dekat anda apa itu power cyclone. Okey, tunggu sekejap ya. Okey. Macam di sini, Abang sangkutkan di dinding rumah, dia cas. Ini sebab kita dah off, sebab dia dah 100%, jadi kita off lah. Okey, dan 100% kita kena angkat macam tu je lah. Okey, ini dia. Abang nak tunjuk apa dia power cyclone dia. Ini amat ringan ya. Amat ringan dan mudah untuk kita. Okey. Okey. Ini dia. Didatangkan dengan power cyclone dia. Dalam dia. Dia memutarkan habuk dan masuk sehingga habuk-habuk yang paling halus ni masuk ke dalam ni. Okey, kita buka. Buka dia pun senang saja ya. Buka dia amat senang. Buka macam ni. Ni sudah bukan kata kita buka macam ni lah. Kita buka macam ni. Nampak tak dia buka macam ni? Senang saja buka dia. Ini bukan kata kita tak cuci rumah tau. Terbalik pula. Tak cuci rumah. Ini baru dicuci lah. Nak tunjuk untuk anda. Kita kena cuci lah sikit kan. Kan? Ini adalah dalam ni kita gunakan power cyclone lah yang dikatakan tu. Dia menyedut habuk sehingga habuk yang paling halus sekali dia serap masuk dalam ni. Lagipun senang dicuci. Senang dicuci. Kalau anda nak buka dalam ni, benda ni boleh dibuka. Anda buka, okey, anda buka, cuci-cuci-cuci, anda boleh pasang balik. Okey, lepas tu di bawah dia dia ada span yang orang kata apa, menapis habuk lah. Anda buka kat bawah ni macam tu. Contohnya ya. Span ni anda boleh cuci ataupun anda boleh ketuk sajalah. Ketuk saja untuk menghilangkan dia punya habuk dia. Akan menghilangkan habuk dia. Ha, okey, nampak di sini. Cara dia senang ya pasang. Dia yang sebelah sini masuk ke dalam ni. Okey. Lepas tu masukkan balik. Masukkan balik. Ha, dia dah. Terbalik. Masukkan balik. Pak, bunyi pak tu. Okeylah tu. Confirm lah. Ha, dah ketat lah. Okey, jadi kita tutup. Kita tutup benda ni. Kita tutup benda ni. Okey, bunyi klik tu dah okey lah. Okey, amat mudah. Jika anda nak make sure kata macam mana dia nak masuk ke dalam dia punya lubang ni. Anda make sure ke sini. Masukkan ke sini. Pak, bunyi klik dah. Okey, on. Semudah ABC kan? Senang kan? Lepas tu, apa lu nak share sikit tentang mode dia di sini. Mode dia, dia ada tiga mode di sini. Okey, tiga mode di sini anda boleh nampak. Ini adalah yang pertama. Kan? Senyap kan bunyi kan? Ha, bunyi senyap. Lepas tu jika anda nak menyedut habuk yang lebih kental, anda boleh menggunakan nombor dua mode dan dia ada mode turbo lah. Kalau kata orang kata apa, kapek yang tebal dan berbulu tebal, anda boleh menggunakan mode yang turbo. Kan? Power kan? Ha, nanti kita tengok dia punya ni macam mana dia sedut habuk-habuk yang paling kecil sekali. Okey, di sini, okey. Di sini didatangkan dia punya macam besi magnet untuk cas dia lah. Untuk cas dia. Ambil saya. Okey, sekejap. Untuk cas dia. Okey, macam di rumah Abang Long letakkan di dinding. Sebab apa? Senang. Kita lepas guna ya, kita sangkut balik. Ini Abang Long nak tunjuk ke anda, anda boleh gunakan 2-pin ataupun 3-pin di rumah anda. Bila anda guna saja, lepas tu anda cas balik. Anda cas, kan? Senang kan? Jadi kita tak perlu menggunakan wire yang panjang. Jadi
Orang kata anak-anak pun senang untuk ambil sebab dia menggunakan okey. Echo tadi yang first tadi dia kita sebut dengan echo lah. Dia minima untuk kita vacuum kita dia boleh lebih kurang 55 minit. Untuk nombor 2 punya dia boleh vacuum selama 23 minit dan lebih lah. Untuk ketiga turbo tu 17 minit ataupun lebih lah. Lebih lah rasanya ini kita ambil daripada dia punya tu je. Dia punya arahan daripada tu. Tapi sebenarnya kalau kita guna turbo pun lebih 20 hingga 25 minit. Dia memang sedut habuk, memang sedut habuk yang paling halus lah. Okey. Ini adalah batang yang didatangkan. Sekali dengan vacuum. Dia panjang ya. Panjang dan orang kata mudah untuk anda selaraskan ataupun anda ni ini digunakan untuk menyapu ataupun macam di rumah anda ada sawang ataupun di celah-celah yang halus ataupun di celah sliding door, ini kita disarankan untuk menggunakan inilah. Sangat simple. Dia lipat, jadi kita buka balik. Jadi kalau dia buat macam ni tak hilang lah. Kalau kata dia ada satu lagi kita masukkan atau ni, mungkin benda ni akan hilang. Percaya atau tidak? Betul kan? Dia akan hilang. Jadi dia dah sangkut siap-siap lah kat sini. Jadi benda ni insyaAllah selamat dan takkan hilang. Kecuali dia patah lah. Okey. Dia didatangkan dengan nozzle yang ada lampu ni. Okey. Tadi kita tengok dia punya batang panjang ni. Tapi untuk kalau kita tak mau guna dia punya batang panjang tu, anda boleh masukkan ke sini saja. Jadi ni. Teng. Wah, hebat kan? Dia ada lampu. Wow. Macam Wall-E kan? Kan? Best kan? Best, sangat best. Semenjak abang beli tu memang orang kata apa? Rumah saya dah bersih lah. Sebab anak-anak pun suka. Anak-anak pun senang. Boleh tanya. Okey. Anak-anak pun senang. Lepas tu di bawah nozzle ni dia ada macam brush lah. Brush ni senang. Senang sangat untuk kita cuci. Senang sangat untuk kita cuci. Kita buka macam tu je. Kita tarik. Jika ada rambut ataupun biasalah bila ada anak-anak perempuan di rumah tu ada nanti akan ada rambut-rambut yang gugur, ada getah, ada bulu-bulu kucing kan. Kalau ada siapa yang suka kucing tu ada bulu-bulu kucing kat kapet tu, lepas tu dia melekat kat sini, anda ambil gunting saja. Gunting-gunting-gunting dan anda buang lah benda tu kan. Jadi selepas bersih lah, senang sangat masukkan kembali. Macam tu saja. Dan lock dia kat sini. 300 apa yang dikatakan Speed Pro Aqua Cordless ni adalah 360 darjah. 360. Dekat mana pun anda tengok ah. Okey, dekat sini lah tunjuk eh. Dia boleh pusing 360 darjah. 360 darjah. Kalau dekat vacuum kita yang tradisional tu, dia kan straight batang dia kan. Jadi anda terpaksa tunduklah dia tunduk habis bila belakang sofa ataupun belakang TV anda mungkin tak sampai. Tak pula dah sakit pinggang pula, ada yang sakit pinggang pula. Lagilah susah nak guna vacuum ni. Ni kita tak perlu bergerak banyak. Nozzle ni saja akan ambil tugas kita. Tugas kita untuk lebih memudahkan kerja kita, iaitu dia boleh pusing 360 darjah. Okey. Next. Bateri ni tahan lasak. Dia didatangkan dengan bateri dia. Dalam ni dia punya motor dia. Dalam ni punya motor dia. Dia didatangkan dengan bateri 80 volt dan lithium ion yang kita sebut sebagai
Dia sebenarnya bateri dia ni macam bateri power bank lah. Dia charge dan lepas full anda boleh gunakan terus. Sangat power. Motor dia sangat power. Okey, anda dengar lagi sekali ya. Wah. Wah. Nak terbuka baju lah. Nasib baik tak terbuka baju. Okey. Lepas tu, jangan itu saja. Kan? Tadi, kita kata dia didatangkan dengan mok. Betul kan? Kata mana dia punya mok dia? Okey. Ada. Jangan takut. Dia ada dua nozzle. Ini dia. Jadi datangkan dengan mop sekali. Ni, mop dia. Sama juga nozzle dia tapi beza dia dia tak ada lampu kat depan lah. Sebab apa? Buat apa? Nak ada lampu sebab dia nak mop je kan. Dan dia datangkan dengan tabung, tabung untuk isi air ni lah untuk kita mop dia. Tabung ni boleh muat tabung ni besar dia 0.28 liter dan boleh melangkaui 60 meter persegi rumah. Kalau rumah 60 meter tu orang kata lebih pun tak apa sebenarnya. Tapi anggaran saya 60 meter lah. Anda boleh cuci. Gunakan ni. Menggunakan air yang ada dalam ni saja. Tanpa perlu kalau kita guna tradisional punya tu. Kita guna mop dengan baldi. Okay kan? Mop dengan baldi. Lepas tu bila kita guna mop, kita kena perah. Sekali kita lalat, kita perah. Sekali kita perah, kita perah kan? Lepas tu ini tak perlu. Ini air yang diisi di dalam ni dan kain yang diberikan. Okay. Kain ni didatangkan sekali dengan mop ni. Kan? Secara percuma saja. Okey, ini memang daripada Philips sebab dekat belakang ni pun dia ada cok ada cok Philips tau. Nampak? Nampak? Bukan made in China oh, bukan oh ini. Ini kainnya ini orang kata apa? Kain ialah microfiber. Microfiber ni seperti mana yang kita tahu, brand-brand ada brand dekat luar yang memang popular sekarang ni menggunakan kain microfiber. Inilah kain microfiber dia. Okey. Yang kata tu kita lekatkan di sini. Simple. Lekatkan di sini. Tenteng, alah, letak. Tidak. Okey, ha, letakkan kat belakang ni. Ha. Oh, berlekat. Ada ayat dalam ni. Kalau nanti nak alih nanti terbalik lah. Kalau tapi ada dapat tahulah kan. Okey, ini bila kita mop, kita tak perlu dah untuk perah. Anda boleh teruskan sehingga ayat dalam ni kering. Lepas tu orang kata apa? Lepas mop kan? Orang kata ada lagi habuk atas kapet yang tertinggal. Anda boleh cabut macam tu je. Anda boleh menggunakan kaki lah tapi dah kita tak ni kan abang angkat ke tangan. Simple as that. Angkat. Okay. 360 darjah. 360 darjah ya. Sangat-sangat-sangat best. Sangat-sangat best. Okay. Okay, next. Seperti mana yang kita tahu, memang menjimatkan ruang lah. Kalau kata kita gunakan vacuum yang lama yang ada wire tu, kita tahulah besar kan. Kadang-kadang nak alih ke satu tempat kita nak vacuum, kita kena angkat. Nak vacuum kereta pun kita kena bawa. Kira agak susah sikit lah. Agak susah dan rumitkan. Ini jimat ruang. Jangan takut. Kalau anda tak cukup ruang di rumah anda, memang disarankan untuk kita memiliki satu vacuum Philips Pro Speed Pro ni. Okay, next. Okay, didatangkan dengan 2 tahun waranti daripada kilang dan 3 tahun waranti daripada Philips ni. 5 tahun. 5 tahun tau cek. Wah, 5 tahun tu macam kita beli kereta tu servis tu. Kan 5 tahun. Kalau kita beli dekat luar, kita beli dekat
Shopee kita beli dekat Lazada tu belum garanti ya, kita tak tahulah. Kalau kata oh ada offer yang lebih baik, orang kata oh murah lah, buat apa aku beli ni, aku beli dekat luar lah, dekat Shopee lagi murah. Tapi belum tentu ada garanti lagi kan, kita beli-beli guna-guna seminggu dah rosak. Jadi pilihan di tangan anda. Okey. Okey, kita tengok satu video ni dulu. Ini adalah vacuum cleaner Philips Speed Pro Cordless model FC6901 yang hanya dipasarkan oleh Amway Malaysia Berhad. Vacuum ini mempunyai 3 speed mode iaitu level 1, 2 dan turbo. Ha, ia didatangkan bersama pengumpul habuk ataupun dust collector. Yang bestnya dekat sini adalah ia mudah dibuka untuk dibersihkan dan mudah juga untuk dipasang kembali. Pemasangannya sangat mudah, orang perempuan pun boleh buat sendiri. Ianya dicipta untuk pelbagai jenis permukaan lantai dan didatangkan bersama nozzle lampu untuk bantuan pencahayaan di tempat yang gelap tanpa perlu buka lampu. Best kan? Contohnya, karpet yang berwarna gelap walaupun nampak bersih sebenarnya mengandungi habuk dan kotoran yang tersembunyi. Jadi, vacuum ini sangat sesuai terutamanya jika ada anak kecil ataupun alahan kepada habuk. Habuk yang terkumpul kita boleh tengok dalam dust collector. Ini dia. Ia bukan sekadar vacuum tetapi boleh digunakan juga sebagai mop lantai. Di sini abang menggunakan LOC ya. Sangat mudah, kita buka nozzle dia dan tukar sahaja dan boleh mop. Your silhouette in the moonlight shine. With my love, you won't ever be alone. My summer love, been waiting for you, my love. Completely a fool, been waiting for you, my love. Head over heels, I'm blinded by what I feel. My love is forever yours. You have my heart, you have my soul. You have my whole, you have my control. Love me tender, love me sweet. With you I know that I'm complete. I'm in love with the summer's day. For you I'd give my life away. Never leave me, never let me go. My summer love, been waiting for you, my love. My summer love, been waiting for you, my love. My love is forever. In a magic way, whenever I see you, all I can think is my summer love. Been waiting for you, my love. My summer love. Been waiting for you, my love. I can. Okay, wow, best kan? Kita tengok video tadi kan? Okay. Ada lagi satu. Abang nak tunjuk macam mana kita vacuum. Kita vacuum ni, real life ni. Kan? Okay, kita tengok kat sini.
Kita nak review. Okey. Sini ada habuk. Habuk ni memang disimpan untuk anda ya. Memang kita nak tunjuk demo, memang kita biarlah habuk tu. Kan? Okay. Okay. Gunakan yang standard je. Okay, nampak tak? Wow, ringan saja. Nampak tak? Okay, nampak tak? Sampai pun betul. Okay, kita tengok kan? Habuk kan? Tengok habuk. Tengok habuk kan? Dia menyedut habuk-habuk yang paling halus di dalam ni. Kan? Kalau kata kita guna yang tradisional punya, kita tak tahu tau habuk yang diseduk tu banyak mana lah ni. Ini kita boleh nampak. Habuk yang diseduk ni adalah daripada sebut-sebut yang halus di dalam kapek yang kita tak nampak. Okay. Okey, setelah anda melihat betapa bestnya vacuum tadi, macam mana anda rasa, teruja ke tak untuk memiliki satu vacuum, satu gadget yang best untuk rumah anda, iaitu vacuum Speed Pro ya, daripada Philips ni. Ya Allah, bestnya dan mudah digunakan sangat. Ya, memang mudah sangat. Pergi kalau anda tak memilikinya. Sebab apa kita kena ada vacuum di rumah? Nak cakap ni, kenapa kena ada vacuum di rumah? Orang kata, alah, guna penyapu pun dah sudah dah, kan? Guna penyapu dah, tengok kan? Sebab apa? Kita tahu kan, di zaman-zaman COVID lah ni kan, kita memang masing-masing risau tentang kebersihan. Jadi, sedikit sebanyak, vacuum ini membantu untuk menyebut habuk-habuk yang kita tak boleh lihat dengan mata kasar. Lepas tu kadang-kadang anak-anak makan tumpah sisa-sisa atas lantai kan, menyebabkan bakteria yang kita tak nampak kan. Lepas tu yang lagi satu, bila atas tilam, atas kapet, atas sofa-sofa anda ada pijak kan, yang kita tak nampak, yang halus-halus tu. Jadi bila kita menggunakan vacuum ni, sekurang-kurangnya kita dah rasa rumah kita bersih dan selamat untuk anak-anak kita. Kalau kita sayangkan anak-anak, anda perlu dapatkan satu vacuum ni kan. Kan? Lepas tu, jika ada yang orang kata orang allergic kan, allergic, ada asma apa semua tu, dan ada ada allergic, ada asma, lepas tu memang disarankan untuk memiliki vacuum ni. Dan lagi satu, untuk pemilik-pemilik kucing. Ya, untuk pemilik-pemilik kucing, vacuum ini sangat disyorkan untuk anda. Jadi memilik, cepat-cepatlah sebelum sementara stok masih ada. Jadi anda yang berminat ataupun tak sabar-sabar lah tadi, dah tengok tadi kita punya video, kita punya demo, kita punya real life ni macam mana kan. Jadi anda boleh contact balik dengan siapa yang ajak anda malam ni, ataupun anda ABO, anda boleh jumpa dengan upline anda untuk tanya lebih detail lagi mengenai vacuum ni, vacuum Philips Speed Pro ni. Okey, sebelum Abang Long orang kata apa, nak ending dia punya tu, mesti orang tak sabar lah nak tahu. Abang Long tak cerita apa harga dia kan, kami nak tahu, yang tak sabar lah, duit dah ada ni. Dapat duit Aisina lah, dapat duit B apa benda. Okey, tak sabar lah ni kan, nak beli vacuum dah ni, ataupun dapat bonus ke. Okey. Lepas tu okey, harga dia. Okey, harga dia di sini jeng jeng jeng. Harga dia kalau di pasaran luar mungkin lebih mahal. Tapi dalam rangkaian Amway, harga didatangkan dengan RM2,250 sahaja. Tapi ada yang kata, oi mahal, ada yang kata, oh boleh lah harga ni. Okey, kalau anda nak lagi jadi pengguna yang bijak, nak jadi pengguna yang bijak, kan? Anda mesti nak jadi pengguna yang bijak kan?
Okey, anda boleh ataupun sebagai ahli anda boleh dapat penjimatan harga sebanyak 1875. Ya Allah murahnya daripada 2200 tadi. Jimat banyak tu. 300 lebih tu jimat tu. 300 boleh buat macam-macam kan. Tuan-tuan dan perempuan. Jadi awal tak mau dah. Tak mau dah cerita panjang dah. Dah stop kat sini lah. Orang kata apa? Dah promote dah ni. Orang kata apa yang best kat vacuum tu. Jadi orang kata apa? Sangat sesuai dijadikan untuk hadiah kepada isteri tersayang. Sayang isteri tak? Ataupun ibu tersayang kan? Siapa tak sayang ibu kan? Jadi apa tunggu lagi tuan-tuan dan perempuan di luar sana, ABO, ABO, APC di luar sana. Dapatkan sekarang sementara stok masih ada. Ya Allah. Satgi kalau hampa lambat satgi tak tengok. Allah. Kena tunggu dah stok tak ada. Kena tunggu lagi. Ha, macam mana? Jadi Abalon dah. Anda bila lagi? Sekian. Terima kasih. Kan, kita kembali kepada MC kita. Okey, terima kasih Abalon. Tiba-tiba rasa nak suruh suami pergi beli. Ha. Sebab sebenarnya macam kita sekarang ni tengah PKP, kita bersama dengan anak-anak kita yang tak bersekolah, yang kena PDPL dekat rumah, dan mesti Wani jamin banyak kekecohan yang berlaku di dalam rumah. Anak makan tumpah biskut, tumpah air. Lepas tu kita selalu ada kat rumah tak keluar, ada habuk sawang-sawang tu. Ya Allah, memang rasa macam membantu memudahkan kerja mak-mak sebenarnya. Dan yang paling best Wani nak showkan dekat suami-suami di luar sana, yang korang tak payah pergi car wash, korang boleh vacuum korang punya kereta guna vacuum Philips ni. Ha, senang sangat. Tengok Abang Long tadi bawa hulu kehilir dengan ringannya. Memang sangat-sangat best. Okay, sebelum kita tutup sesi pada petang ini, ada apa-apa soalan tak nak tanya kepada kita punya tetamu jemputan kepada Abang Long? Ha, betul tu. Kita kadang-kadang nanti boleh tak payah suruh je. Tak payah suruh diorang kemas rumah. Nanti tahu-tahu dah cantik, dah clear dah. Dah siap mop semua. Tiba-tiba suami pun boleh jadi rajin nak membantu isteri dekat rumah. Okey, ada apa-apa soalan nak tanya kepada Abang Long? Tadi rasanya ada yang tanya berapa lama masa yang diambil untuk charge bateri ni. Untuk dia penuh 100% kan, okay. Lebih kurang 3 jam lah untuk dia full kan. Tapi dalam dia punya menu book tu dia kata 5 jam, tapi tak sampai pun, dalam 3 jam lebih dah full dah. Jadi bila kita guna charge full tu, memang kita boleh guna lah satu rumah lah. Memang kata untuk charge 100% ni kita boleh guna satu rumah. Dan yang paling bestnya apa, semenjak Abang beli ni, bukanlah kata kita saja, suami-suami saja rajin, anak-anak rajin. Anak Abang Cik tu dia memang sudah ni, kalau tumpah sikit dia akan ambil vacuum. Jadi anak-anak jadi rajin, nanti kita pun jadi macam wah, tak berbaloi rasa beli kan benda ni. Memang kalau anda nak bandingkan dengan nilai dia tu, memang tak ternilai lah. Sebab apa, kita dengan diri sendiri boleh melatih anak-anak untuk menjaga kebersihan. As simple as that. Betul tu Abang Long. Dan Wani pernah satu ketika dulu, tak silap Wani, vacuum ni tak ada stok. Ya, betul. Sebab dia memang hot selling. Memang orang kata apa? Tak kenal maka tak cinta. Kan? Bila dah ada orang beli tu, orang akan bercerita lah. Orang cerita, oh best benda ni. Jadi orang tak beli lagi, rugi lah. Kan? Jadi tadi ada yang kata bateri 50% boleh charge tak? Boleh. Dia macam dengan handphone punya bateri. Boleh. Tak ada masalah. Dia selalunya kalau di rumah Abang Long ni, Abang Long dah vacuum dah, dah guna dah dalam tinggal 50% tu, malam nak tidur tu dalam 12 tu, kita on switch, esok pagi tu dalam subuh tu kita bangkit, kita off lah, dah full dah. Kita boleh guna seharian lah.
memang disarankan untuk suami-suami untuk beli untuk isteri lah, hadiah untuk isteri. Apalah sangat kan, yang tak ternilai dengan dengan apa isteri anda yang bersusah payah untuk anda, untuk orang ni tak tak ternilai lah, kata orang katakan. Memang anda perlukan dapatkan ni, apalah sangat dengan 1,800 sebagai ahli hadiah untuk isteri anda dan ibu anda. Satu hadiah yang akan dikenang sampai bila-bila, percayalah. Kata, ui. Betul bang, Wani rasa berbaloi sangat sebab didatangkan dengan 2 tahun waranti daripada kilang, lepas tu 3 tahun daripada Philips sendiri. So 5 tahun bahagi dengan 1,800 tu, setahun kita hanya invest berapa je. So macam, eh wow, macam sangatlah ni. Macam beli kereta. Beli kereta pun ada. Ya, ha. Kalau kita beli dekat luar sana, bank sana, paling tinggi dia bagi 1 tahun saja. Itu pun bergantung apa yang rosak. Selalunya dia punya motor lah. Tapi kalau kata, kalau kata kita beli brand X ni, kalau rosak, throw out lah. Itu je lah. Kan, ini kalau kata rosak, kita boleh hantar balik ke Philip. Kan, okay, kalau Abang Long, Wani, yeah. Wani nak tanya, maksudnya kalau dia rosak walaupun satu item, kita boleh hantar dekat kita punya shop? Okay. Kalau kata selalunya Philip, kita kena hantar dekat Philip punya, dekat company Philip. Okay. Kita kena hantar dekat Philip. Apa? Sebab ini adalah jaminan daripada Philip, bukan daripada Amway Malaysia. Okay. Ini adalah jaminan daripada kilang dia sendiri. So yeah, kilang yang akan uruskan semuanya. So kita tak perlu risau, rosak je bagi tahu je kilang. Ha, so tak payah pening-pening nak pergi hantar apa mekanik yang apa technician yang bukan daripada Philips. So kita hantar kepada pakar dia. Okey. Sebab kalau kita beli pun kita ada inform semua kan. Dia tahu dah daripada mana. So lepas ni pada ibu-ibu, isteri-isteri yang berminat, korang bolehlah pujuk suami korang untuk hadiahkan vacuum ni kepada anda. Oh so tak. Rosila tanya kalau kata dia basahnya itu ya tadi dia boleh buka, dia boleh buka. Dia boleh buka itu dan tak ada kesan basah langsung. Jangan risau, dia takkan ada kesan basah langsung di karpet anda. Sebab itu dia bagi dua nozzle tu, kan? Kalau anda risau tu memang dan satu nozzle. Ya, untuk vacuum dan satu untuk mop. Mop tu orang kata in case kalau kata kita mop tak cuci, kita nampak ada ada lagi sisa-sisa di atas lantai, anda angkat tu anda vacuum sajalah. Kan? Itu function dia sebenarnya. Untuk function atas carpet yang ada lampu tadi tu. Yang ada lampu macam wall-E tadi tu. Macam lampu orang-orang kata. Okay. Okay, last soalan. Okay. Ada lagi? Soalan terakhir. Okay, nampaknya dah tak ada soalan dah. Semua soalan terjawab dah. Alhamdulillah, nampaknya anda kena dapatkan vacuum ni dengan segera. Ya Allah, dah tak ada soalan dah. Memang dah faham dah. Memang dah tak sabar-sabar dah untuk beli. Okay, terima kasih semua. Terima kasih Wani. Terima kasih Abang Long sebab berkongsi gadget yang sangat hebat di musim-musim PKP ni. Dan dandan terus nak cakap dekat suami Wani, nak pujuk-pujuk dia. Okay. Okay, sebelum kita... Apa dia? Wajib. Minta muasir beli. Itulah. Sebabnya dia ada cakap tau. Sebab dia suka vacuum kereta. So bila nak vacuum kena pergi sebab dia malas, bukanlah malas tapi macam agak menyusahkan nak bawa vacuum daripada dalam, plug in dulu dekat plug tu lepas tu bawa ke kereta. Ya Allah. So dia akan pergi dekat car wash untuk bersihkan. Tapi ini macam senanglah. Senang okay kan? Sebelum kita akhiri kita punya majlis ini, Wani ucapkan ribuan terima kasih kepada yang sudi menonton dan terima kasih kepada Abang Long sudi sharing pada petang ini. Dan sebelum kita tutup majlis kita, yang tak elok tu, yang kelemahan kata-kata Wani, Wani harap kalian maafkan Wani. Dan terima kasih sekali lagi memberi peluang Wani untuk menjadi MC pada petang ini.
Dan sebelum kita tutup tu, izinkan saya berkata-kata sikit je lagi. Sebenarnya, benda-benda ni macam seronok sangat bila kita buat bersama-sama suami dan isteri. So rasa happening je kat rumah tu. Dan ada juga pasangan yang merasakan agak sukar untuk membuat kerja rumah sama-sama sebab rasa leceh. Tapi dengan ada gadget ni, rasa macam seronok nak buat sama-sama. Kadang-kadang berebut pula nanti kang. Okey, itu saja perkongsian kami pada petang ini. Saya sebagai MC Nur Syazwani binti Muhammad Yatim dan juga Abang Long sebagai guest speaker kita. Dan Wani nak tutup majlis ini dengan surah Wal'as. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Okey, terima kasih kerana menonton.